Malaysia menang 2-1. Betul ke Malaysia menang? I have numbers. Pasukan ni, pasukan itu, pasukan sana, pasukan sini. Alright, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ripukan, ripukan. Nah, dua kali disebabkan dua gol. Ripukan malam ni kita nak cerita tentang perkembangan pasukan Harimau Malaya. Harimau muda bawah 23 tahun Malaysia yang sedang berjuang di dalam kejohanan Piala AFF bawah 23 yang sedang berlangsung di Thailand. Dan perlawanan pertama malam ni seperti yang dijangka. Oh, kerek tu belagak tu. Seperti yang dijangka. Bila lagi nak belagak kan? Tak adalah. Seperti yang kita dah tahu, pasukan Harimau Malaya kita, pasukan anak-anak muda kita telah pun berjaya menewaskan pasukan Indonesia dengan jaringan 2-1. Diulang, telah pun mengalahkan pasukan Indonesia dengan jaringan 2-1. Diulang lagi, saya ulang. 2-1 Malaysia menang terhadap pasukan Indonesia. So alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Tetapi pada separuh masa pertama, macam yang korang ramai yang tengok kan, macam yalah, macam yang kita tengok, pasukan Harimau Malaya kita bermain macam agak serba tak menjadi kan, tercari-cari rentak sehingga kan pada minit ke-27 lebih kurang kan, pasukan Indonesia telah pun berjaya menewaskan ataupun menjaringkan gol terlebih dahulu, gol pendahuluan terlebih dahulu. Dan masa tu mulalah komen-komen. Aku nak cerita lebih pada komen-komen fans je sebenarnya ni kan. Komen daripada tim luar ataupun pasukan, komen daripada negara jiran tu aku tak ada hal lah, biasa lah tu. Aku pun sendiri banyak je kena kecam kan, tapi tak ada hal lah kan. Kalau korang baca komen-komen dekat media sosial, terutama media sosial FAM, Persatuan Bola Sepak Malaysia, fan pasukan Harimau Malaya tu sendiri, fan Malaysia tu sendiri, teruk bhai, mengecam masa separuh masa pertama tu, rehat tu kan. Kau-kau betul diorang bagi kan. Kau agak-agak belum habis game, belum lagi tamat peperangan, jangan nak mengaku kalah, jangan terus nak mengecam kan. Akibatnya tengok kan, ramai yang tertelan IDO sendiri, ramai yang terjilat ludah sendiri, yang telah pun mereka ludahkan kepada tim ataupun pemain-pemain pasukan Harimau Malaya. Macam-macam komen lah, korang-korang boleh cek balik lah kan. Aku tak payahlah nak screenshot, nak masukkan dalam video ni, tak guna pun kan. Tak ada function kan. Sebabnya tahu lah kan, kebanyakan yang komen tu bukan datang stadium pun. Kalau main dekat Bukit Jalil ke, main kat Malaysia ni, tak datang ke kan. Macam-macam alasan lah kan. Dia katanya tiket lah, harga tiket lah, itulah, inilah. Tanta untuk Pesta Bola Merdeka sekarang ni tengah berjalan, ada jual di mana, tiket online harga combo 2 game RM70. Itu pun ada ke, aku dengar-dengar yang mengatakannya mahal. Memang mahal lah kan, bagi setengah pihak. Tapi tak perlulah korang komen lebih-lebih bila pasukan Malaysia itu ini, itu ini. Datang stadium pun tak nak. Komen je lebih. Kebanyakannya kan segelintir lah kan. Bukan korang yang tengok ni, korang yang tengok ni memang best, super. Pada masa kedua tengok kemasukan Fergus Tierney telah pun merubah sedikit corak permainan Harimau Malaya kan. Mereka terus nampak dahagakan gol sehingga kan pada minit ke-54 lebih kurang kan, Fergus ini berjaya menjaringkan gol melalui penalti, melalui sebabkan penalti menewaskan menjaga gol pasukan Indonesia. Dan lebih kurang pada minit 60 something lebih kurang, Fergus Tierney sekali lagi berjaya menjaringkan gol kemenangan, gol kedua, seterusnya mengesahkan 3 mata mutlak untuk pasukan Harimau Malaya. Dan kita ucapkan berbanyak-banyak tahniah kepada seluruh pasukan Harimau Malaya dan seluruh fans-fans yang tak jatuh hukum awal-awal kan. Mereka terus memberikan sokongan. Ada je komen-komen positif kan. Masih ada 45 minit dia tulis kan, teruskan perjuangan, baru ketinggalan 1-0 kan. Jadi dia yang
ceritanya yang belum apa-apa gitu, tum 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 dibaginya kau tunggu habis 10 minit hai, kan? Habis 10 minit kau nak bantai pun bantai lah, tapi janganlah sampai kau mencarut-carut kan, apa boom kan, ini tot ini tot, kau mencarut-carut kan, kau orang bukannya. Yelah, memang player tu dia dapat allowance, dapat apa kan, tapi aku bukannya nak backup pun, aku ada juga kritik-kritik kan. Biasalah tu, kita memang kritik, tapi tak payahlah sampai nak mencarut-carut bagai kan. Ada yang libatkan ada jugalah yang ada aku baca komen melibatkan pribadi pula. Apa benda lah kan, malu je kan. Sekarang ni lah dah telan idea sendiri tu, terus terpaling fan lah tu, mesti komen-komen wah ni. Tapi yang kemenangan Malaysia ni sebenarnya dari segi fans, untuk yang akan datang, kuasa sebenarnya lagi fans mengharapkan kemenangan. Semua orang nak menang kan, sebenarnya kan. Kalau kalah main cun pun nanti orang kata tak cun, kau tengoklah nanti. Kan, tapi memang pasukan ataupun pengurus pasukan Malaysia Kota Selangor ada mengatakan yang mereka menyasarkan untuk menjadi juara EFF untuk kali ini, EFF 23 untuk kejohanan kali ini kan. Nah, dengan persiapan dengan persiapan coach Malaysia ni pun dah cakap memang ada kekurangan daripada segi persiapan ya. Indonesia pun dengar-dengar ada juga serba kekurangan, dua player mereka tidak dapat bermain disebabkan penggantungan masa final Sukan C yang lepas, ada bergocor-gocor, ada gaduh-gaduh dengan player Thailand kan. Dan tapi itulah, alhamdulillah lah Malaysia berjaya merakamkan kemenangan pertama, kemenangan yang sangat penting, dan kita harapkan momentum kemenangan ni akan terus dibawa pada game yang akan datang nanti, insyaAllah. Kita doakan sama-sama. Dan pendek lah, tak payah banyak-banyak lebar kan, sebab kita dah menang pun. Nak komen pun cuma perbaiki je lah mana-mana kesilapan yang tak sepatutnya berlaku, siri-siri mistake tu elakkan lah, terutama masa separuh masa kedua kan, terutama pada separuh masa pertama tu kan, macam serba tak bermaya, serba tak menjadi. Kalau boleh cepat settle down lah, lambat-lambat nanti pasukan lawan akan mengambil kesempatan. Dan itu je lah report card untuk kali ni. Kita harapkan fans Malaysia lebih matang kan, tunggu habis game dulu barulah korang kritik pun biarlah kritik yang membina, jangan terus mengecam mengapa. Terlampau pun kadang-kadang boleh mental down tu kan. Kalau tak boleh nak cakap lah, darah tinggi semua boleh naik ni kalau baca betul-betul komen ni kan. Tapi yelah, kita kena ingat lah kan, kalau kita kena pun sendiri pun mungkin rasa koyak kot kan. Biar koyak, bukan, biar panas, jangan koyak, gitu kan. Biar panas biasa je, tapi janganlah sampai mengoyakkan orang. Teruk player kita nanti kan, kau nak koyak kan player lain ke team lain tu lantak lah kan. Pilihan kat masing-masing lah kan. Tepuk dada, tanya selera, tu je. Jangan lupa like, subscribe, share dan juga komen. Sopri CCTV ada juga dekat media-media sosial lain, TikTok, FB, IG, dan terutamanya dekat YouTube ni sendiri. Dan teruskan pasukan harimau muda kita aku ucapkan tahniah kepada seluruh anggota pasukan harimau Malaya, yang harimau muda kan. Ini adalah permulaan, ini bukanlah dah jadi juara, panjang lagi perjalanan, ada beberapa game sebelum korang boleh ataupun menempa tempat ke akhir seluruhnya menjadi juara. InsyaAllah, kita doakan sama-sama. Itu je, selamanya harimau Malaya dalam Malaysia. Adios. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang penting kita menang dengan Indonesia. Bye-bye. See you soon. Adios.